Ya, pemirsa, calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku tidak ambil pusing mengenai usulan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang meminta KPU menetapkan standar formulir dukungan untuk calon kepala daerah dari jalur independen. Pada hari Selasa lalu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta KPU untuk menetapkan standar formulir untuk menyeragamkan dukungan bagi calon independen. Fahri meminta formulir standar KPU dilampirkan bersama dengan formulir dari relawan dan fotokopi KTP. Usulan Fahri otomatis membuat para pendukung Ahok harus mengulang dari awal kerja keras yang telah mereka lakukan, yaitu mengumpulkan hampir 1 juta KTP. Meski demikian, Ahok menanggapi santai usulan tersebut, bahkan mempersilahkan Fahri untuk maju memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta. Ya nggak apa-apa lah, dia juga wakil ketua DPR independen kok, nggak ada partai kan dia. Jadi Fahri Hamzah tuh sama saya tuh dia cuma merasa saingan aja. Jangan independen, jangan dia doang dong, masa gua juga independen. Kalau dia kan wakil ketua DPR independen. Jadi Fahri Hamzah paling hebat di Indonesia, anggota DPR independen. Nggak ada di undang-undang loh, kalau calon independen ada dalam undang-undang. Jadi sebenarnya dia lebih inovatif, lebih hebat daripada saya. Makanya dia jangan saingan. Undang-Undang Pilkada Pasal 48 yang mengatur verifikasi faktual bagi dukungan calon independen dinilai memberatkan. Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang kembali maju lewat jalur independen mengaku tidak masalah dengan pasal tersebut. Namun Ahok tak bisa menutupi kegusarannya karena merasa dipersulit langkahnya menuju pilkada tahun depan. Dan berikut kutipan pernyataan Ahok. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap keliru jika ada tanggapan terkait usulan formulir calon independen bertujuan untuk mempersulit Basuki Cahayapurnama untuk kembali maju lewat jalur independen. Selain itu, Fahri juga menjawab sindiran Ahok yang menyatakan jika dirinya adalah anggota DPR independen. Sebenarnya Pak Ahok keliru dia, ya. Jadi dia menganggap kita mempersulit. Ini Pak Ahok dan Pak Surya Paloh nih ya, kita menganggap mempersulit Pak Ahok. Padahal maksudnya itu kita harus menghormati pelembagaan demokrasi dalam partai politik dan juga calon independen. Dan Pak Ahok salah lagi kalau dia mengatakan saya anggota DPR independen. Memang tidak ada sistem itu. Saya telah dimenangkan permohonannya dalam provisi, sehingga saya sekarang itu adalah anggota PKS by law itu. Bahkan kalau kita melihat keputusan nomor 3 yang mengatakan PKS dan DPR tidak boleh membuat peraturan apapun yang membuat posisi saya berubah. Maka dari perspektif itu, saya lebih kuat dari semua anggota DPR posisinya. Karena pengadilan meminta supaya posisi. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku sudah mendapat jaminan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mendukungnya di Pilkada DKI 2017 mendatang. Partai lain yang mengindikasikan mendukungnya adalah Partai Golkar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama optimistis akan mendapat dukungan dari PDI Perjuangan pada Pilkada DKI 2017. Ahok mengaku sudah mendapat jaminan dukungan itu langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Saya dari dulu mau dapat tiket kok. Ibu Mega pasti kasih, kalau asal masyarakat surveinya mau dukung saya gitu loh. Dukungan juga datang dari Partai Golkar. Meski belum ada pernyataan resmi, namun menurut Ahok, para pengurus Golkar sudah menyatakan mendukungnya. Teman-teman di Golkar, yang pasti pengurus yang baru ini rata-rata teman dekat. Hampir semua saya kenal, saya Golkar. Saya kan orang Golkar dari dulu. Teman dekat kok. Sebelumnya Ketua Umum Golkar Setia Novanto mengisyaratkan bahwa Ahok memenuhi kriteria Golkar sebagai calon gubernur DKI yang akan didukung. Ya, sosok Ahok karena dulu pernah di DPR, saya melihat bahwa
ini Ahok itu selalu menjalankan sesuatunya itu dengan sesuatu terobosan-terobosan yang benar. Yang terbaik, ya tentu itu yang saya pilih. Sementara itu, pengamat politik Siti Zuhro melihat kemungkinannya kecil. PDI Perjuangan akan mendukung Ahok. Sebab selama ini PDI Perjuangan cenderung mengusung kadernya sendiri di pilkada. PDIP itu partai pemenang. Dia sebagai partai pemenang, dia akan bangga kalau mengusung kadernya sendiri. Itu kekhasan PDIP. Hingga saat ini, parpol yang sudah memastikan mendukung Ahok pada Pilkada DKI 2017 adalah Nasdem dan Hanura. Ahok sendiri menyatakan akan tetap maju lewat jalur independen. Tim Liputan Metro TV. Ya, lantas apa sebenarnya maksud Ahok mengatakan sudah mendapat jaminan dukungan dari Megawati Soekarnoputri, sementara ia sudah menyatakan maju dari jalur perseorangan. Apakah juga benar PDI Perjuangan sudah mengirim sinyal akan mendukung Ahok di Pilkada DKI mendatang? Saya akan tanyakan langsung ada Wasekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah di studio. Selamat malam. Malam, Bu. Apa kabar, Mas? Dan baik. Juga ada Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari. Mas Abbas, apa kabar? Dan analis politik Poll Tracking Institute, Hanta Yuda. Selamat malam. Kita akan awali dialog ini usai jeda headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Prime News. Ya, baik, kita awali langsung perbincangan. Mas Basarah, benar nih apa yang dikatakan Pak Ahok sudah ada sinyal dari Bu Mega? Boleh jujur ya? Silakan. Boleh jujur ya? Saya pribadi tuh jadi makin prihatin sama Pak Ahok. Dengan pernyataan beliau terakhir ini, ternyata Pak Ahok ini bukan saja kurang memiliki kecerdasan emosional, tapi juga lemah dalam kecerdasan kultural. Apa yang saya maksud adalah, kalau Pak Ahok mempersepsikan bahwa PDI Perjuangan dalam hal ini melalui Ibu Megawati memberikan sinyal akan mendukung, sebenarnya sinyal dukungan itu sudah sejak lama kita berikan. Bahkan sejak mendukung Pak Ahok menjadi calon wakil gubernur bersama Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi naik jadi presiden, kemudian kita dukung menjadi gubernur, bahkan ketika menjabat gubernur bersengketa politik dengan DPRD DKI, jelang HMP, PDI Perjuangan, Ibu Mega menginstruksikan, mencabut dukungan HMP itu, dan kemudian tanda-tanda lain itu diberikan, termasuk juga ketika Ibu Mega ulang tahun, kemarin, salah satu dari empat tokoh yang mendapatkan nasi kuning dari Ibu Mega itu adalah Pak Ahok. Kemudian satu minggu sebelum Pak Ahok memberikan ultimatum, itu ada pembicaraan-pembicaraan dengan Bu Mega dan elit PDI Perjuangan yang lain tentang kelanggengan pasangan Pak Ahok dan Pak Jarot. Tiba-tiba seminggu setelah itu tidak angin, tidak ada hujan, membuat pernyataan mengultimatum PDI Perjuangan untuk memberikan rekomendasi. Nah, jadi menurut hemat saya, Ahok gagal paham. Gagal paham ya. Walaupun sebenarnya sudah berkurang, mestinya semua sinyalemen itu sudah cukup jelas untuk beliau baca. Ya, 5 tahun satu pelita Pak Ahok mulai dekat dengan PD Perjuangan dan Bu Mega sejak 2012. Mestinya beliau paham betul bagaimana struktur dan kultur PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Bu Mega itu adalah tokoh politik, tokoh nasional, ketua umum partai politik yang tahu betul bagaimana membedakan antara pribadi, hubungan pribadi dan hubungan organisasi. Baik. Pada konteks ini Pak Ahok gagal. Atau jangan-jangan pengurus yang lain belum tahu karena Pak Ahok kan dengan Bu Mega sering makan bakso, kemudian ini langsung direct. Itulah yang saya katakan Pak Ahok gagal paham dalam mempersepsikan bagaimana sesungguhnya tipikal Ibu Megawati Soekarnoputri. Dalam konteks hubungan pribadi, Ibu Mega adalah seorang figur yang ramah. Ketika beliau suka dengan orang-orang yang dianggap baik, punya kompetensi dan sebagainya, beliau banyak berhubungan baik. Tetapi ketika menyangkut ranah organisasi, maka mekanisme organisasi harus ditempuh. Nah, mekanisme organisasi inilah yang oleh pernyataan Pak Ahok beberapa kali beliau nyatakan tidak akan maju melalui partai politik. Ini satu hal yang prinsip bagi PDI Perjuangan. Saya garanti 100% kalau PDI Perjuangan disuruh mendukung Pak Ahok dalam kapasitasnya memilih jalur perseorangan, garansi saya 100% PDI Perjuangan tidak akan memilih itu. Karena jadi mazhabnya jelas berbeda. Ini mazhab individualisme, calon perseorangan. PDI Perjuangan partai politik mazhabnya royong. Jadi apa kira-kira Mas Hanta maksud Pak Ahok sebut sudah dapat kode lagi, sinyalmen dari jaminan dari Bu Mega? PDIP dan Pak Ahok ini sepertinya benci tapi rindu. Jadi sebenarnya sudah cocok, cuma mekanismenya. Sebenarnya substansial soal teknisnya belum sepakat. Kalau saya membacanya begini, PDIP Perjuangan ada dua kemungkinan ya sebelum ke Pak Ahoknya. Saya menyampaikan di diskusi di sini juga dengan Pak Bambang Deha, dugaan saya PDIP Perjuangan akan menggunakan kalkulasi politik realistis. Atau
dengan konsekuensi nanti PD Perjuangan akan dinilai menjalankan politik zigzag. Dia kadang mendekat, kadang menjauh, kadang maju, kadang mundur. Ujungnya seperti apa kan belum tahu. Kenapa saya bilang kalkulasinya akan realistis? Pasti PD Perjuangan tidak sembarangan dalam menentukan calon gubernur. Satu, pertimbangan siapa calon yang paling potensial, paling kuat, elektabilitas. Karena itu instrumen survei, dan sekarang sudah masuk radar survei kabarnya, itu akan menjadi pertimbangan. Catatan kedua adalah relasi politik antara tokoh sentral, veto player di partai politik, katakanlah ini PD Perjuangan ada Ibu Mega, dengan Pak Ahok itu tidak problematik. Jadi tidak ada, misalnya dengan Pak SBY misalnya agak sulit, tetapi dengan Pak Ahok tidak. Yang ketiga ada irisan antara konstituen PD Perjuangan dengan basis pendukung Ahok. Jadi ada kemungkinan. Tetapi risikonya itu tadi. Namun di sisi yang lain, bisa juga kita melihatnya PD Perjuangan akan konsisten. Ini kan kacamata publik. Konsisten sejak awal, kemungkinan tidak mendukung Ahok. Ujungnya PD Perjuangan tidak mendukung Ahok. Kenapa saya masih membuka celah curiga? Karena PD Perjuangan menggunakan dua jalur. Ada jalur DPD yang sudah ditutup, kemudian ada jalur lain yang masih dibuka. Namanya DPP atau hak prerogatif ketua umum. Nah, artinya masih ada peluang, Pak Ahok. Kecuali tadi sudah ditutup semuanya, berarti jadi kita tidak. Jadi artinya ini keduanya saling memanfaatkan peluang yang masih terbuka. Soal itu tadi, kalau saya tangkap dari Mas Ahmad Basara tadi, ini apakah Ahok mau datang ke PD Perjuangan mendaftarkan, lalu sebenarnya hanya problem itu. Atau sebaliknya, ini soal gengsi politik sepertinya. Kemudian Pak Ahoknya sebaliknya. Kalau gitu PD Perjuangan yang juga mendekat ke Pak Ahoknya. Jadi ini semacam saling mengirim pesan, sinyal, ultimatum secara halus. Seperti benci tapi rindu. Nah, sepertinya itu yang sedang sedang berputar dalam relasi ini. Cuma itu konsekuensinya. Kalau ujungnya PD Perjuangan mendukung Pak Ahok juga dengan kalkulasi politik yang realistis tadi, kesannya memang PD Perjuangan akhirnya tidak terlalu konsisten. Karena terlalu menukik. Tiba-tiba mendukung Ahok juga, anti klimaks di publik, ujung-ujungnya Ahok juga. Kami menyadari bahwa politik itu dinamis. Kompleksitas permasalahan Ahok dengan PDI Perjuangan, sebenarnya ini kan hubungan kausalitas saja. Ada aksi, ada reaksi. Yang beraksi awal itu adalah Pak Ahok. Dengan dinamika hari ini, saya kira kalaulah peluang dinamika itu ada seperti yang Bung Hatta katakan, dan memang secara teoritis sesuai dengan mekanisme kepartaian masih ada lewat jalur DPP partai ataupun ketua umum. Tetapi setidak-tidaknya menurut hemat saya ada tiga syarat yang menjadi bahan evaluasi kami. Pertama, kami akan melihat bagaimana dinamika hukum kasus reklamasi dan sumber waras. Karena tidak mungkin kita mengeluarkan rekomendasi kepada seorang yang tiba-tiba menjadi tersangka. Kemudian yang kedua, tidak mungkin juga kita mendukung calon termasuk Pak Ahok ini yang tidak mendaftar lewat PDI Perjuangan dan mengikuti mekanisme. Maka itu mekanisme verifikasi, penyaringan, dan kemudian penetapan. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin juga menurut teman kami, karena Ahok itu bukan kader PDI Perjuangan, maka calon wakil gubernurnya bukan dari PDI Perjuangan sebagaimana yang sekarang ditunjuk oleh Pak Ahok. Tiga variabel ini saya kira menjadi pertimbangan PDI Perjuangan saat ini. Kecuali akhirnya dengan tidak maju bahwa dengan asumsi bahwa politik itu dinamis seperti yang Pak Mas Hanta katakan. Ya tentu dinamis dan ini juga harus diantisipasi karena sudah ada Partai Nasdem yang sudah siap mendukung bersama Hanura Ahok melalui jalur perseorangan. Sebenarnya Nasdem tetap berharap tidak sih ada partai lain ikut bergabung mendukung atau mungkin mengusung Ahok? Ya kalau menurut kami semakin banyak partai politik yang mendukung Ahok semakin baik. Ya, termasuk juga kalau misalnya PDI Perjuangan mau bergabung dalam gerbong dukungan kepada Ahok tentu juga semakin baik. Karena semakin besar peluang untuk meraih kemenangan. Dan Nasdem sendiri tidak mau memonopoli Ahok. Bahwa Ahok ini hanya untuk Nasdem, tidak. Ahok ini milik masyarakat Jakarta. Bahkan orang Bekasi, orang Tangerang pun juga ingin memiliki Ahok, cuman saya KTP-nya bukan Monas gitu. Partai Nasdem duluan yang mendukung. Ya itulah, tapi yang jelas begini. Buat kami, kalau PDIP mau bergabung ya untuk mendukung Ahok itu bagus. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas, ya kita sekarang jalurnya sudah mulai dijalani oleh Ahok ya menuju calon independen. Ya tentu agak sulit kemudian kalau harus merubah proses itu sehingga menjadi dukungan dari partai politik. Ya, tetapi tidak tertutup kemungkinan ya apabila, karena ini kan yang paling banyak kursinya yang bisa mendukung sendiri PDI Perjuangan. Gini, kalau kita jadi harus keluar dari jalur persoalan saya. Pokoknya menurut kami yang paling penting adalah untuk kepentingan rakyat itu saja. Mana yang terbaik buat rakyat, itu yang akan kita ambil. Nah ini yang menurut saya juga harus dipikirkan oleh kita semua, termasuk orang-orang di partai politik. Ya bagaimana kita ingin mewujudkan Jakarta yang bersih, Jakarta yang maju, Jakarta yang bermartabat dan sebagainya itu.
ya kita bisa tadi dikatakan ya gotong royong juga bisa ya untuk supaya bagaimana pilkada di 2017 ini menghasilkan pimpinan yang benar-benar kita harapkan. Nah jadi tidak ada masalah ya, apalagi juga tadi dikatakan ya politik ini dinamis. Okay. Ya, kita masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam beberapa waktu ke depan ini. Supaya pilkada cepat selesai, kalau analisis publik lainnya menyusul pernyataan Pak Ahok yang kabarnya sudah mendapat jaminan dari Bu Megawati Soekarnoputri. Tetapi kedepannya adalah PDIP juga sudah menyiapkan sejumlah 32 orang 32 yang saat ini bagaimana kira-kira progresnya, termasuk kemungkinan ada Bu Risma. Saya ingin update perkembangannya sesaat lagi usai jeda di Prime Time News. Ya, dinamis memang perkembangannya karena masih ada nanti Juni, Juli, puasa, Agustus nanti mulai masuk, semakin dekat proses pendaftaran, tetapi juga sudah banyak strategi mungkin diluncurkan oleh PD Perjuangan. Kemarin ada Posko Karisma, apa kabar Mas Basara? Iya, itu ternyata setelah kita telusuri, Posko Karisma itu adalah posko yang didirikan, diinisiatifi oleh para teman-teman relawan Bu Risma yang memang punya ekspektasi agar PDI Perjuangan... Relawan Bu Risma ini PDI Perjuangan juga atau bukan? Bukan, artinya bukan, ya? Dia di luar struktur PDI Perjuangan. Ya, itu saya kira sama munculnya seperti relawan Ahok, relawan Pak Jokowi pada saat BPR sebagainya. Dan itu dalam alam demokrasi seperti ini lumrah-lumrah saja. Gitu. Sehingga oleh karena itu kita mencermati itu sebagai sebuah ekspektasi publik. Walaupun sampai dengan hari ini Bu Risma belum mendaftar sebagai calon. Ya. Karena saya kira dia istiqomah pada janjinya ya untuk membangun Surabaya. Tetapi dia sadar betul sebagai kader partai dia harus tunduk kepada apapun penugasan partai yang akan dilakukan nanti. Tapi di luar itu, Bung Wahyu, sesuai dengan harapan publik agar partai membenahi diri, membangun kinerja yang akuntabel, transparan, dan lain sebagainya. Di dalam proses rekrutmen, penjaringan-penjaringan, dan penetapan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah DKI Jakarta, kemarin kita sudah memproses 32 orang calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar lewat PDI Perjuangan. Sekarang ini tahap kami sedang melakukan survei, pemetaan lapangan terhadap semua figur, semua yang mendaftar, untuk kemudian kita memotret faktor popularitas dan sudah bisa tergambar kira-kira hasilnya. Kita masih sedang olah, kita masih sedang olah hasilnya, masih dalam proses, dan saya kira kita juga tengah mengkonsolidasikan dengan struktur partai dalam hal ini DPD DKI Jakarta, DPC DPC PAC, ranting-ranting dan anak ranting, karena salah satu tujuan pilkada bagi PD Perjuangan bukan hanya merebut kekuasaan politik di daerah, tetapi juga sarana kaderisasi dan konsolidasi. Oke. Sehingga faktor-faktor itu coba kita konsolidasikan sedemikian rupa sebelum kita sampai pada kesimpulan. Sementara ini kita menyiapkan 3 skenario. Skenario pertama itu adalah mendukung pasca calon gubernur dan wakil gubernur dari internal partai. Ya. Saya kira ini adalah gagasan sebagai partai kader. Okay. Kita melakukan persemaian. Idealnya karena kita bisa mengusung sendiri di pilkada DKI, idealnya kita mengusung opsi pertama itu adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur dari kader sendiri. Okay. Kemudian opsi yang kedua adalah gubernur dari kader internal, kemudian calon wakil gubernur dari eksternal. Okay. Opsi yang ketiga, calon gubernur eksternal, calon wakil gubernur dari internal. Okay. Tiga opsi semua, ini semua masih sedang terbuka, tidak exercise. Termasuk ini exercise-nya PD Perjuangan dengan 32 nama yang saat ini masih mengikuti penjaringan. Tetapi muncul juga ada nama Bu Risma. Ya. Mas Anta, kira-kira bagaimana? Ya, tergantung PDIP ini seriusnya kemana. Apakah betul-betul ingin menyiapkan lawan tanding Ahok yang sepadan, atau sedang memperkuat posisi tawar, ujung-ujungnya sebenarnya jalannya peta jalannya ke Pak Ahok juga. Itu kan berbeda untuk membacanya. Kalau saya sih berharap biar seru pilkadanya, seperti temanya pilkada belum selesai, ya, maka memunculkan figur-figur yang punya potensi untuk lawan sepadan dari Pak Ahok yang sangat kuat itu. Misalnya tadi pertanyaan Mas Wahyu soal Risma, saya katakan, iya, kalau ingin memunculkan figur, harus figur-figur yang memiliki kekuatan elektoral, kekuatan figur yang mirip dengan postur apa namanya elektoral yang dimiliki oleh Pak Ahok. Karena itu figur-figur kepada daerah berprestasi menurut saya layak untuk dipertimbangkan, untuk dimunculkan. Tetapi makin lama memunculkan, ruangnya semakin sempit. Okay. Semakin tidak ada kesempatan untuk memunculkan. Nah, mungkin ada kalkulasi realistis tadi PD Perjuangan untuk memunculkan. Nanti kalau dimunculkan, dicoba-coba untuk melihat sepadan, tetapi tidak muncul figur yang kuat, tidak ada pilihan bagi PDIP, akhirnya harus dukung Pak Ahok juga. Misalnya surveinya ternyata Pak Ahok juga yang nomor satu. Okay. Yang kedua,
nanti banyak pertaruhan. Ini kan pertaruhan bagi PD Perjuangan yang memegang kursi legislatif di DPRD. Tidak mau di 2019 punya imbas ketika kalah di legislatif, di eksekutif terhadap legislatifnya. Karena itu banyak yang akan dipertaruhkan. Posisi Bu Risma lagi terutama akan layu sebelum berkembang. Padahal orangnya orang baik, potensial, dan masih panjang. Yang kedua, Jatimnya bisa terlewat peluangnya kalau kalah di pilkada. Jadi memang benar-benar harus berpacu. Jadi berpacu dihitung betul. Tapi di sisi yang lain, PD Perjuangan menurut saya juga mempertimbangkan begitu gengsi politik gubernur DKI ini. Dulu kan Presiden Republik Indonesia yang jadi gubernur DKI. Selain itu APBD-nya 67,1 triliun. Jadi ini juga harus diamankan. Jadi faktor-faktor artinya, itu menurut saya dihitung betul di PD Perjuangan. Tidak mungkin PDIP mengusung nama orang yang tidak akan punya peluang menang. Pertanyaannya, kalau orang yang akan disiapkan oleh PD Perjuangan tidak memiliki peluang menang, kemana? Itu tadi sebenarnya. Jadi Pak Ahok sedang menyiapkan pintu atau sedang serius betul menyiapkan lawan tanding Ahok. Benar-benar Risma. Sebenarnya, kalau memang benar-benar menyiapkan lawan tanding Ahok, bagaimana Nasdem menghadapi Bu Risma taruhlah? Menurut saya saat ini Pak Ahok siap untuk menghadapi siapapun. Apalagi dengan hasil survei yang sekarang menunjukkan bahwa masih jauh ya Pak Ahok di atas lawan-lawan yang beredar. Itu ya kita pun masih mencari-cari tahu juga siapa kira-kira yang cocok menjadi lawan Ahok. Walaupun segalanya bisa berubah ketika ada deklarasi calon tertentu lainnya misalnya. Betul, Elektabilitas langsung meningkat ketika deklarasi dilangsungkan. Betul, bisa semuanya masih bisa berubah ya. Tapi juga untuk Pak Ahok ini kan juga terus bergerak ya. Pendukungnya juga terus bergerak dan sebagainya. Yang saya pikir juga kita bisa kok mempertahankan posisi elektabilitas Pak Ahok yang terus bertahan di nomor satu dan cukup tinggi. Ya, apalagi juga meskipun diserang sana sini, difitnah sana sini, toh juga tidak mengurangi hasil elektabilitas dari survei-survei yang ada. Jadi kami cukup yakin bahwa Pak Ahok cukup mulus jalannya ke depan. Kita pun juga ingin segera tahu siapa yang akan menjadi lawannya Pak Ahok. Jadi paling tidak tetap istiqomah di jalur perseorangan. Ya sejauh ini sudah, kalau sudah berjalan, tentu tidak mungkin kita tinggalkan begitu saja. Ini tahapannya menurut saya sudah benar kok. Apa yang dijalani oleh Pak Ahok, dengan teman Ahok, dengan relawannya, dengan Nasdem, dengan Hanura, sudah on the right track. Tapi jalur partai pun sudah cukup. Karena itu sebenarnya Pak Ahok tidak begitu bergantung di PD Perjuangan. Dengan Hanura 10 kursi, Nasdem 5 ditambah Golkar kabarnya akan mendukung. Itu ada 21. Hadirnya PDIP sebenarnya variabelnya tidak menjadi penentu lagi. Itu pun yang harus dihitung. Pernyataan Pak Ahok 2 hari lalu ya, bahwa dia masih mempropagandakan pernyataan seolah-olah Ibu Mega memberikan dukungan kepada Pak Ahok untuk maju di dalam Pilgub DKI. Padahal tadi tiket calon perseorangan sesuai dengan jalur istiqomah yang diambil itu ditambah Hanura dan Nasdem dan katanya Golkar, mestinya dia sudah merasa cukup nyaman. Ya, tapi kenapa tidak dibacanya lebih positif? Untuk tidak membuat memfight the kompli, tiba-tiba PDI Perjuangan mendukung. Sudah beri jaminan. Kalau saya melihatnya lebih dari kacamata positif ya, bahwa Pak Ahok juga sayang juga sama PDIP. Juga berharap masih rindu. Nah itu dia. Jadi berharap berangkulan dan sebagainya. Jadi kalau kalkulasi yang saya katakan oleh PDIP secara positif juga. Apa namanya keprihatinan saya sama Pak Ahok. Beliau gagal paham untuk memahami culture-nya PDI Perjuangan. Boleh kasih catatan sedikit. Jangan terlalu jauh memberi jarak antara Ahok dan PDI Perjuangan. Jangan sampai anti klimat. Ternyata ujung-ujungnya, kerasnya PDI Perjuangan, ujungnya dukung Pak Ahok juga. Jadi cukup menukik. Tikungannya terlalu tajam. Baik. Kalau misalnya akan ada peluang, menurut saya agak di tengah sendiri. Baik, kita lihat.